Boleh ceritain kapan kira-kira bang, dirimu tuh keluar dari penjara sih kan? Oh, jadi kronologisnya adalah ya, tanggal 18 Agustus 2020 kemarin gue mendapatkan program asimilasi COVID-19 dari Kemenkumham. Jadi 18 itu gue bebas dari rutan kelas 1 Jakarta Pusat Salemba. Terus prosesnya seperti apa nih sampai akhirnya muncul kabar bahagia ini? Seperti apa perjalanannya? Prosesnya adalah saya mengikuti Tuhan, mengikuti apa yang memberikan, apa yang Tuhan sediakan, apa yang Tuhan rencanakan. Sampai akhirnya dikasih bonus luar biasa, bonus bebas, bonus istri, bonus bisa ketemu keluarga. Pokoknya segala bonus, bisa makan-makan yang luar biasa enaknya lagi. Luar biasa lagi bisa diliput kayak begini, ya itulah bonusnya. Pertemuannya mungkin seperti apa sampai akhirnya yakin untuk lanjut ke pernikahan? Pertemuan kayak gimana sih? Oh, jadi beliau ini, cerita sedikit bahwa beliau ini adalah seorang gembala di gereja GBN Sempel, Jakarta Timur, yang sering melakukan pelayanan di Salemba. Jadi sebulan sekali atau sebulan dua kali pasti melakukan pelayanan di gereja Bethesda di Salemba. Dari situ saya, kalau pribadi ya, gue mengagumi, kemudian gue menghormati, dan gue juga sangat mengidolakan aja lah seorang wanita yang cantik, luar biasa, kemudian juga yang tahu soal agama, tahu Tuhan, kenal Tuhan, dekat sama Tuhan. Dan akhirnya ya yakin bahwa dia bisa jadi topang doa gue, bisa menjadi penolong sebatan buat gue. Makanya itulah akhirnya mengajak menikah. Kalau kamu gimana? Kalau kamu? Sama ya? Didoakan juga, percaya kalau Reza sekarang kamu tahu tangan? Reza sekarang sudah menjadi Reza yang baru, Reza yang menjelitkan, Reza yang sudah berubah, seperti Reza yang dulu tadi. Mas Reza selang sebulan langsung menikahi apa sih, mungkin ada alasan tersendiri atau tepuk rasanya apa ya? Kalau kita dekat sama Tuhan tuh rasanya tuh sukacitanya luar biasa aja gitu. Jadi hari demi hari kayaknya saya diisi dengan berbagai rasa syukur, berbagai sukacita. Jadi nggak berasa sebenarnya kita dekatnya sampai 8 bulan ini lah ya, 8 bulan kita akhirnya mulai komunikasinya mulai intens, kemudian juga kita mulai ngomongin soal kedepannya gimana. 8 bulan ini lah sampai akhirnya si ibu juga, namanya juga orang Sumatera Utara ya, masih yang paling berani duluan, mau nikahin aku nggak? Oke. Iya, makanya jadi kita juga kemarin itu sebelum resmi hubungan juga kita kasih mengharapkan kepada Tuhan ya. Kita berdoa dulu. Kita konfirmasi yang dari Tuhan. Tuhan, kalau ini jodoh saya kedepannya, ini penolong saya sebenarnya buat saya, tolong Tuhan kasih tanda buat saya kalau saya bebas tahun ini. Bebas? Ya harus kawin sama orang ya kan. Berjanji sama Tuhan, begitu. Berarti kemarin disyukuri Mas Reza ya? Maksudnya perjalanan kemarin yang menyedihkan, iya, tapi akhirnya disyukuri karena dari perjalanan itu bisa bertemu dan itu dia, yang sekarang gue pengen bilang bahwa gue sama sekali harus memutar balikan pola pikiran orang-orang bahwa penjara itu bukan tempat sampah, penjara itu bukan tempat mengerikan, penjara itu bukan tempat orang-orang yang jijik gitu ya. Jadi penjara itu justru buat sebagian orang besar di dalam. Jadi tempat Salemba itu atau hutan atau penapas buat orang yang benar-benar pengen mengubah hidup dia, pengen bertobat, yang pengen memulihkan hidupnya, pengen bangkit, ya itu dia tempatnya, sekolahnya itu dia di sana, di hutan atau lapas, penjara pokoknya ya. Begitu kita selesai dari penjara, kita ngumpulin ilmu, kita ngumpulin peluru, kita ngumpulin makanan buat kita, begitu bebas, itu dia perjuangan yang dimulai. Sekarang ini udah 1 bulan, ya itu perjuangan saya dimulai di sini. Hikmahnya apa sih yang dapat Reza ketika kemarin kan pernah pakai narkoba ya? Kasus gue narkoba, ya pasti semua kasus lah yang masuk ke penjara itu sama semuanya pasti kita semua sedih, kita semua merasa menyesal,
kita semua punya rasa apa ya? Kalau awal-awal pasti dendam, sombong, marah, nggak terima sama Tuhan apalagi. Nah, tapi semakin kita diproses, semakin kita dikikis, kalau kata ibunya dikikis katanya, kita jadi orang satu adalah yang sabar, yang ikhlas, yang bisa pasrah, kemudian yang taat, setia, dan juga ya udah syukur bersyukur. Karena tiap hari kita makanan seadanya kita bersyukur, ruang lingkup seadanya kita bersyukur, nonton seadanya kita bersyukur, nggak bisa komunikasi kita bersyukur, kita nggak makan kita bersyukur, kita bersyukur sama Tuhan, dekat sama Tuhan, pasti itu lebih indah, makanannya makanan rohani lebih keren. Ke depan ada rencana apa Mas setelah menikah? Ke depan mungkin ya, ya kerja pasti, ada rencana apa ke depan? Rencana ke depan yang pastinya jadi ke depannya sebagai tanggung jawab, saya merasa saya utang sama Tuhan, saya pengen banget gitu. Memang kita udah bikin suatu komunitas namanya Temu Jiwa. Jadi kita para jiwa-jiwa ini pengen bertemu jadi satu komunitas, saling menguatkan untuk bisa pulih, bisa tobat, dan kita bisa bangkit sama-sama. Karena terus terang semua orang, apalagi narkoba ya, semua kenyataan juga gitu ya. Narkoba tuh kalau begitu kita bebas dari penjara, kita bingung. Kita milih komunitas bingung, atau kita balik ke komunitas lama, malah lebih parah lagi, jatuh lagi. Nah sekarang kita bikin komunitas yang ayo bareng-bareng yuk, kita bangkit bareng-bareng, kita pulih bareng-bareng, kita mau sehat bareng-bareng, kita mau hidup bener-bener dan deket sama Tuhan. Mas Reza di sini? Ya. Ngomongan sendiri, untuk omongan fokusnya sekarang kita udah gak ya, karena dari saya udah ada dua, dari Sere ada satu, laki-laki, perempuan udah cukup, jadi fokusnya pelayanan. Nah, berarti akan aktif di gereja ya Mas Reza? Nah, jadi kalau hidup untuk melayani sekarang ini yang saya jalani adalah melayani itu bukan hanya di gereja, bukan hanya di masjid, bukan hanya di pura ataupun di benteng. Melayani itu kalau kita merasakan kebesaran Tuhan, Tuhan tuh gak milih-milih agama juga untuk ngasih berkatnya. Apapun mereka, siapapun mereka pasti dikasih berkatnya kok. Tergantung kita, bagaimana kita mensyukurnya, tergantung kita bagaimana kita melihat ini suatu kebesaran Tuhan yang dikasih ke kita, kesempatan Tuhan, betul, melalui talenta-talenta setiap jiwa-jiwa yang ada gitu loh. Jadi bukan hanya di gereja sih, saya maunya semuanya, tapi intinya adalah saya pengen semua teman-teman yang masih narkoba stop, kita pulih bareng-bareng yuk, kita sama, karena orang narkoba itu penyakitnya ya satu, masih akan jatuh lagi, karena secara nggak sadar di alam sadarnya udah ada apa namanya satu edik atau satu penyakit yang kalau tinggal di giniin balik lagi pasti akan jatuh lagi. Nah tergantung lingkungannya, tergantung isi rohaninya kayak gimana. Makanya sekarang ini pengen banget ajak semua teman-teman yuk kumpul, kita satu komunitas, kita saling bangun, apapun agamanya, apapun kastanya, apapun orangnya, pokoknya kita bareng-bareng kita bangkit. Mas Reza, setelah nikah masih ada usaha untuk bertemu sama anak nggak sih? Sampai sekarang saya masih nunggu, karena setelah dihubungin kemarin bilangnya adalah akan diaturin. Ya, itu yang saya pelajarin juga di Salemba, juga istri juga bilang bahwa oke, kita harus sabar. Oke, sabar. Berarti sudah ada titik terang untuk bisa bertemu anak ya Mas setelah 2 tahun ini? Saya percaya kok, semua yang dekat sama Tuhan, titik terangnya pasti ada. Harapan itu ada. Amin. Tapi maksudnya sudah setelah bebas dan menikah kemarin sudah membuka komunikasi sama mantan istri buat ketemu anak. Terakhir sudah sebatas komunikasi sebatas anak. Cuman kabar terakhir cuma dibilang adalah diaturin. Ya udah saya akan tunggu dan akan sabar untuk waktunya itu. Waktu pertama kali ketemu melihat Reza, pertama kali ketemu kurang lebih hampir 1 tahun. Reza itu masih setengah perubahannya. Masih berantakan ya? Perubahan karakter maksud saya. Sisi selebritisnya masih ada, agak sombongnya masih ada. Nah begitu Tuhan lebih lagi memproses dia, lebih lagi sulit, lebih lagi susah. Perubahannya Reza disitu langsung drastis. Dia sangat benar-benar meminta pertolongan Tuhan. Nah disitulah semua
karakternya dikikis, diperbaharui, dipulihkan sama Tuhan. Nah, saya melihat sekarang Reza dalam kemasan yang sangat luar biasa, pemulihan yang baik, menjadi seorang bapak imam dalam keluarga yang baik, bapak yang bertanggung jawab buat anak-anak, dan juga sudah menjadi pendoa saya, pendoa keluarga, dan ya sekarang the new real Reza bukan. Nah, Mas Reza sendiri seperti kalau penilaiannya kayak Mas Reza kayak nggak ada kesepian-kesepiannya gitu kan. Ketika lagi di penjara diceraiin, abis itu setelah keluar dari penjara langsung nikah lagi. Nah, nikah untuk dua kalinya lagi bersama Mbak Sere seperti apa sih? Setelah sebulan setelah bebas tadi kan nikahnya langsung. Jadi ya rasanya sangat luar biasa sekali bahwa apa ya? Kalau di dalam tuh kita sedih, emang sedih banget, nggak ada yang merhatiin, kita mau cerita juga kalau sakit pun ya masih ke klinik, terus kalau teman-teman yang sekamar pun kalau yang peduli ya bagus, ya kan kalau nggak peduli cek kan ya itu cek karena laki sama laki ya kan takutnya gimana-gimana. Jadi begitu Sere hadir ya pastinya luar biasa, merasa sangat diberkati, saya ada damai sejahtera, saya merasa kok selama ini yang saya tahu soal Tuhan kok salah semua gitu. Jadi semua soal berkat, soal ujian, soal godaan kok salah semua. Jadi saya ya kagum, saya bisa dapatkan banyak sekali pengetahuan soal Tuhan dari istri saya sekarang ini. Ya merasa gak ada yang kesepian lagi gitu. Begitu ada kita ada Tuhan aja merasa sangat bahagia, apalagi ada kasih penolong yang sepadan yaitu istri, ya pasti akan lebih bahagia lagi. Pol gitu ya. Mas Reza kan ini jalinan asmaranya di dalam rutannya itu gimana ya, Mas ya? Jalinan asrama, asmara. Jadi emang ya pacarannya kita pacaran apa ya? Pacaran dewasa lah kalau dibilang. Oh iya, pacaran dewasa. Jadi yang bukan pada semestinya kan kalau pacaran yang umum. Gini, tutup dong, nggak ada gitu-gitu jadi. Terus terbatas oleh waktu. Nggak ada bilang, yuk penonton ke bioskop, gitu. Makan malam nggak ada. Oh ini pacaran kita, yuk baca Alkitab. Luar biasa. Yuk kita bahas ayat. Tapi ya, apa yang namanya, kita ketemunya juga di ada tempat di klinik ya, karena kamu juga dapat. Waktu itu ada, pada saat saya kunjungan ibadah, kita di situ. Terus ya disitulah kita manfaatkan waktu bersama, dalam arti kata bukan saling kenal ya. Di dalam ibadah itu kita bisa saling mengenal. Thank you. Ajakan menikahnya, ayo sekarang jawab. Ajakan menikah, saya dia menginginkan hubungan serius, tapi saya langsung bilang saya nggak mau cari yang main-main, saya cari imam yang bertanggung jawab, suami dan pasangan hidup. Langsung dia bilang okay, ayo. Saya siap. Oke, saya pikirkan itu tadi ya. Oke, ayo. Iya. Ayo, saya siap. Oke. Terima kasih semuanya. Terima kasih semuanya. Sama-sama.